إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, yaitu kita akan mengambil dari tafsir Ibnu Katsir ucapan-ucapan para ulama tentang masalah tafakkur. Tafakkur adalah berfikir tentang kekuasaan Allah dengan ciptaan-ciptaannya. Berfikir tentang keagungan Allah, keilmuan Allah dengan melihat makhluk-makhluknya. Berfikir tentang betapa tingginya Allah, betapa maha penciptanya Allah dengan melihat alam semesta ini, sehingga hati kita semakin yakin bahwa kita ini hamba yang sangat lemah, yang sangat membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dan meyakini betapa agungnya Allah yang maha pencipta, sehingga iman semakin bertambah, keyakinan semakin kokoh, ibadah semakin semangat. Sudah kita bacakan kemarin, pertama ucapan seorang penyair, idil mar'u kanat lahu fikrah fa fi kulli syai'in lahu ibrah. Seperti pepatah, kalau seseorang itu selalu bertafakkur, maka sesungguhnya seluruh apa yang di alam ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran. Demikian pula sudah kita bacakan ucapan yang dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah dari Luqman al-Hakim, inna tul al-wahdah alhama lil-fikrah wa tul al-fikrah dalil ala turuqi babil jannah. Sesungguhnya berpanjang waktu dengan tafakkur akan menyebabkan dia menjadi orang yang berjalan menuju surga. Karena terlalu ringkas ucapan ini, butuh penjelasan, maka Wahab Ibnu Munabbih menambahkan dengan kalimat matalat fikratun, selama tafakur itu panjang, tidaklah talat fikratun ri'in qat, tidaklah panjang tafakur seseorang sama sekali, illa fahima, kecuali orang itu akan paham.
kenal Allah Subhanahu wa taala. Wala fahima mar'un qat illa 'alima, dan tidaklah seseorang mengenali Allah kecuali dia bertambah ilmu. Wala 'alima mar'un qat illa 'amila, dan tidaklah seseorang berilmu tentang Allah dan mengenali Allah kecuali pasti dia akan beramal. Jadi kalau ada orang yang ngelamun, kemudian tidak pergi sholat jamaah, tidak beramal soleh, tidak beribadah, ditanya sedang apa? Sedang tafakkur pada Allah Ta'ala. Maka kamu yakin kalau dia kadzab, pendusta. Mengapa? Karena tafakkur itu akan membuat seseorang kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, dia akan beramal soleh. Enggak mungkin ditinggalkan sholatnya, enggak mungkin ditinggalkan ibadahnya. Semedi di gua-gua, di gunung-gunung, atau di samping kuburan dengan alasan tafakkur. Kalla wallah, tidak demi Allah, itu bukan tafakkur. Maka penjelasan Wahab Ibn Munabbih penting sekali. Tidaklah seseorang bertafakkur kecuali pasti dia akan faham siapa pencipta alam semesta ini, siapa yang mengaturnya, siapa yang menakdirkannya. Kalau dia paham itu, berarti dia alim, mulai berilmu. Kalau dia berilmu, pasti beramal. Pasti akan beramal, mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang berikutnya ucapan Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah. Qala al-kalamu bidhikrillahi azza wa jal hasan. Wal-fikra fi ni'amillahi afdalul ibadah. Kata Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah, berbicara dengan berzikir menyebut Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya, subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, itu hasan, itu ibadah yang bagus. Tetapi wal fikra fi ni'amillah, tetapi bertafakkur tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, afdalul ibadah, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, itu adalah sebaik-baik ibadah. Bertafakkur tentang kenikmatan yang Allah berikan. Ikhwani filina azakumullah. Tanah yang tandus, kamu sirami, muncul tumbuh-tumbuhan. Setelah itu mengeluarkan buah-buahan. Wallahi belum ada satu pabrik pun yang bisa mencetak apel atau pisang. Belum bisa. Tidak ada. Mereka akan berbuat semirip-miripnya, tetap tidak sama, dan kalau ditanam bijinya enggak tumbuh. Tetapi apel yang Allah ciptakan, yang kemudian kita makan, bijinya kita buang, tumbuh. Ini barakallahu fikum, itu saja sudah cukup membuat seorang mukmin yakin tentang kekuasaan Allah, keilmuan Allah, ketinggian Allah dalam penciptaan. Berkata juga Mughith al-Aswad rahimahullah. Kata Mughith, zurul qubur kulla yawmin tufakkirukum wa syahidul mawqif biqulubikum wanduru ilal munsarif bil fariqaini ilal jannah awin nar. Kata beliau, ziarahilah kubur kalau perlu setiap hari. Niscaya akan tufakkirukum, akan membuat kalian bertafakkur. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, ala fazuruha fa innaha tudzakkirukum bil maut. Kata Nabi, sekarang ziarahilah, karena sungguhnya itu akan mengingatkan kalian pada kematian. Dalam riwayat lain, dalam lafaz lain disebutkan mengingatkan kalian pada akhirat, tudzakkirukumul akhirah. Wa syahidul mauqif biqulubikum, dan saksikanlah mauqif dengan hati-hati kalian. Bisa bermakna mauqif adalah bagaimana seseorang ketika dia akan wafat menengok orang yang sakit, mentalkinnya, yang karena sudah sakitnya parah, kamu ucapkan qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Kemudian orang tersebut niscaya
akan Allah takdirkan di akhirnya sesuai dengan qada wal qadar. Kalau dia mendapatkan taufik, dia akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, kemudian wafat. Dan kamu akan melihat juga bagaimana orang yang tidak mendapatkan taufik, yang diucapkan berkali-kali qul la ilaha illallah, dia tetap menyebutkan kata-kata yang lain yang dia ingat saat itu, yang dia anggap paling penting. Tapi itu bagaimana? Tapi ini bagaimana? Bagaimana toko saya? Bagaimana saya? Bagaimana fulan? Bagaimana alan? Bagaimana harta saya? Ila akhirnya sampai kemudian mati. Syahidu al-mawqif, itu juga tufakkirukum, akan membuat kalian bertafakkur. Maka dianjurkan untuk menengok orang sakit. Wandur, wanduru ilal munsaraf bil fariqaini ilal jannah awin nar, kemudian kalian lihat pula perjalanan manusia ke surga atau ke neraka. Wa ashiru qulubakum wa abdanakum dikran nar, dan juga rasakan dengan hati kalian, dengan badan kalian dikran nar, tentang neraka. Pikirkan, rasakan. Wa maqati'uha wa atbaqiha, bagaimana caranya kita melihat neraka padahal itu adalah gaib, sebagaimana apa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kajian kita, safar biqulubikum, perjalanan dengan hati. Bagaimana perjalanan dengan hati? Baca ayat-ayat tentang neraka, baca hadis-hadis tentang neraka, baca riwayat-riwayat tentang neraka. Bagaimana Allah mengazab manusia di sana dan bagaimana bentuk-bentuk azabnya, maqami'uha wa atbaqiha, bagaimana tingkatan-tingkatan neraka dan bagaimana bagian-bagian neraka dan bagaimana bentuk-bentuk siksaannya. Masih kata Mughits al-Aswad pada kata ini, pada kalimat ini beliau menangis. Lihatlah bagaimana azab neraka Allah gambarkan. Wa kana yabki 'inda dhalika hatta yarfa sari'an, menangis beliau sejadi-jadinya sampai kemudian terjatuh beliau tidak sadarkan diri di tengah-tengah para sahabatnya. Ikhwan ibn na'azakumullah, ucapan berikutnya ucapan Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah. Kata Abdullah ibn al-Mubarak, marra rajulun birahibin 'inda maqbaratin wa mazbalah, ada seorang rahib, biasanya yang dimaksud adalah ahli ibadah dari orang-orang yang sebelum kita, dalam keadaan di sisi maqbarah wa mazbalah, seseorang melewati seorang ahli ibadah yang duduk di antara kuburan dan tempat sampah. Fanadahu, maka orang itu berkata pada rahib tadi, ya rahib, inna indaka kanzaini min kunuzi dunya laka fihima mu'tabar. Wahai rahib, sesungguhnya di sisimu ada dua perbendaharaan, yang kedua-duanya merupakan perbendaharaan dunia, dan kedua-duanya memberikan pelajaran kepadamu. Yang pertama kanzul rijal, yang kedua kanzul amwal. Mana kanzul rijal? Wadah perbendaharaan rijal, manusia-manusia, kuburan. Sedangkan wadah tempat dikumpulkannya seluruh masalah dunia, tempat sampah. Kemana yang kalian makan, yang kalian minum? Ya dibuang ke sampah, menjadi kotoran. Mana baju kalian yang dulu dipakai ketika masa kecil? Sampah. Mana dulu yang kalian banggakan? Sampah. Enggak. Yang itu, yang elektronik, yang mahal itu. Iya dulu mahal. Sekarang sampah. Semua kembalinya ke sampah. Tidak berguna. Maka dikatakan, wahai rahib, engkau duduk di antara dua tempat, dua wadah. Yang satu tempat manusia, yang satu tempat perbendaharaan dunia.
Dua-duanya mu'tabar, dua-duanya memberikan ibrah, memberikan pelajaran bahwa ujung-ujungnya manusia adalah kuburan dan ujung-ujungnya harta adalah tempat sampah. Ikhwan fil din, a'azakumullah, demikian dikatakan oleh beliau, maknanya hendaklah kalian bertafakur tentang dua tempat yang merupakan perkara akhir dari dunia, yang kedua-duanya memberikan pelajaran. Ikhwan fil din, a'azakumullah, diriwayatkan pula dari Ibn Umar, anahu kana idza arada an yata'ahad qalbahu ya'ti al-kharabah fayaqif ala babiha fayunadi. Ibn Umar kalau ingin mengkokohkan hatinya, yata'ahad qalbahu, beliau datang ke kharabah. Kharabah itu atlal, atlal itu puing-puing rumah yang sudah tidak ditinggali. Dia masuk ke pintunya yang tentunya sudah rusak, sudah ditinggal lama oleh penghuninya. Fayunadi bisautin hazin. Beliau memanggil dengan suara yang menyedihkan. Fayaqulu aina ahluk? Di mana penghunimu, wahai puing-puing rumah? Di mana penghunimu? Mana orang yang dulu tinggal di sini? Karena itu sisa orang-orang terdahulu yang tentunya sudah tiada sisanya, bahkan sudah tidak diketahui lagi kuburannya di mana. Aina ahluk? Untuk apa itu? Untuk mengingat-ingat bahwa kita pun akan berakhir seperti ini. Kita akan tinggalkan rumah-rumah kita, kita akan tinggalkan semua dunia ini. Tsumma yarji ila nafsihi fayaqul. Setelah itu beliau kemudian kembali pada dirinya dan kemudian berkata, kullu syai'in halik illa wajhuh. Semuanya akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qal raq'atani muqtasidatani fi tafakkurin khairun min qiyami lailatin wal qalbi sahin wal qalbu sahin. Kata Ibn Abbas, rak'atani muqtasidatan, dua rakaat yang muqtasid, yang sederhana, dua rakaat sederhana, tetapi fi tafakkurin, tetapi dengan tafakkur, ketika sujud merasa sujud di hadapan Allah dan mengucapkan kalimat engkaulah yang maha tinggi ya Allah, aku betapa rendahnya hamba ini, letakkan jidatmu di tempat yang paling rendah di bawah ini dan ucapkan subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Tafakkur ketika mengucapkan dan membaca al-fatihah juga dengan tafakkur terhadap makna-maknanya. Ketika memuji merasa dirinya sedang memuji. Ketika meminta merasa sedang meminta. Dua rakaat sederhana. Tetapi ma'at tafakkur khairun. Lebih baik daripada seorang yang qiyamul lail. Semalam suntuk. Wal qalbu sahin. Tetapi hatinya lalai. Percuma. Lebih baik yang dua rakaat tadi. Tetapi ma'at tafakkur. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ya ibn Adam, kul fi thuluthi batnik, washrab fi thuluthihi, wada' thuluth al-akhar tatanaffas lil-fikra. Kata Al-Hasan Al-Basri, ya wahai anak Adam, makanlah sepertiga perutmu saja. Kemudian minumlah sepertiga perutmu saja. Dan sisakan sepertiga untuk bernafas dan berfikir. Ini tafakkur. Saya ulangi lagi. Jangan sampai diterjemahkan ngelamun, berhayal. Itu bukan yang dimaksud. Yang dimaksud adalah berfikir tentang Allah dan ciptaan-ciptaannya. Tentang kekuasaannya. Tentang apa akhir hidup manusia. Kemudian kembali kepada diri kita dan berupaya untuk mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya.
Wa qala ba'dul hukama, kata Ibnu Katsir rahimahullah, dan beberapa orang bijak berkata, man nadhara ila ad-dunya bighairil ibrah intamasa min basari qalbihi biqadri tilkal ghaflah. Kata para hukama, orang-orang bijak, siapa yang melihat pada dunia ini tanpa mengambil pelajaran, maka akan tertutup pandangan hatinya sesuai dengan kadar kelalaiannya. Saya ulangi terjemahannya. Siapa yang melihat kepada dunia ini tanpa mengambil pelajaran, niscaya hatinya atau mata hatinya akan tertutup sesuai sekadar kelalaiannya. Seorang yang melihat dunia tapi tidak mengambil pelajaran, berarti mata hatinya buta. Kalau mengambil sedikit, berarti pandangan mata hatinya hanya sedikit. Kalau tertutup sama sekali, berarti dia benar-benar tidak mengambil pelajaran. Setiap hari kita mendengar si fulan meninggal, si fulan meninggal, si fulan meninggal. Apakah enggak berpikir kalau kita pun akan meninggal? Padahal selalu diingatkan dengan cara yang sunnah, ucapkan salam kepada ahlul kubur. Assalamualaikum ahlad diyar, minal mu'minina wal muslimin, antumus sabiqun, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dengan yakin, dan kami insyaallah akan mengikuti kalian. Ucapkan dengan yakin bahwa kita akan ikut mati bersama mereka. Tetapi subhanallah, hidupnya tidak pernah merasa kalau dia akan mati. Hanya hura-hura, tidak pernah mengingat kematian. Berarti aneh. Berarti matanya yang ada dalam hatinya sudah buta. Intamasa, intamasa artinya yatmis, tertutup. Mata hatinya sekadar kelalaiannya. Khonibidina azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga berkata Bishr ibn al-Harith rahimahullah al-Hafi, Bishr al-Hafi. Sering dikenal Bishr al-Hafi. Namanya Bishr ibn al-Harith al-Hafi. Qala law tafakkara an-nas fi 'azamatillahi ta'ala lama 'asawhu. Kata Bishr al-Hafi rahimahullah, kalau saja manusia itu bertafakkur, berpikir tentang betapa agungnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya dia enggak akan bermaksiat. Enggak akan bermaksiat. Kalau saja dia punya tafakkur, berpikir tentang betapa agungnya Allah, betapa besarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Man nadhara ila, kata beliau rahimahullah, saya ulangi, law tafakkara an-nas fi dunya, saya ulangi, law tafakkara an-nas fi 'azamatillah lama 'asawhu. Barangkali ada yang belum mencatat, saya ulangi. Law tafakkara an-nas fi 'azamatillah, kalau saja manusia berpikir tentang keagungan Allah, lama 'asawhu, niscaya mereka enggak akan bermaksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Hasan an 'Amir ibn 'Abd Qais قال سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبي. الحسن meriwayatkan dari Amir ibn Abd Qais, beliau berkata, aku mendengar bukan dari satu sahabat, bukan dua sahabat, bukan tiga sahabat, artinya lebih dari tiga sahabat, semuanya mereka berkata, inna diya al-iman au nur al-iman at-tafakkur. Aku mendengar bukan hanya dari satu sahabat atau dua sahabat atau tiga sahabat. Aku mendengar dari sekian banyak sahabat bahwa mereka semua berkata, cahaya iman atau sinar keimanan adalah tafakkur. Siapa yang tidak pernah bertafakkur, maka dipertanyakan bagaimana imannya akan bercahaya. Karena cahaya iman itu adalah tafakkur. Demikian pula diriwayatkan
dari Isa alaihi salam. Biasanya riwayat-riwayat yang seperti ini adalah riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat, sikap kita terhadapnya sudah pernah kita sampaikan. Bahwasanya kalau mencocoki kitab buah sunnah kita terima, kalau bertentangan dengan kitab buah sunnah kita tolak, kalau tidak ada pertentangannya dengan kitab dan sunnah dan tidak ada pula pembenarannya, maka kita katakan wallahu alam bisa jadi benar. Bisa jadi benar. Nah, di sini disebutkan bahwa Isa alaihi salam pernah berkata, "Ya bna Adam ad-dha'if, ittaqillah haitsuma kunta." Wahai anak Adam yang lemah, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa kun fid dunya dha'ifan, hendaklah engkau di dunia menjadi orang yang lemah. Wattakhidhil masajid baitan, kemudian jadikanlah engkau masjid-masjid sebagai rumahmu. Wa'allim ainaikal buka, dan ajarilah kedua matamu untuk menangis. Ajarilah kedua matamu untuk menangis. Dan ajarilah jasadaka sabr, dan ajarilah jasadmu untuk sabar. Wa qalbaka al-fikr, dan ajarilah hatimu untuk tafakkur. Wa la tahtam bi rizqi ghadin, dan jangan kau peduli dengan rizki besok. Besok cari lagi rizki. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau kalimat ittaqillah haitsu ma kunta ada dalam hadis. Tetapi kalimat kun fid dunya dha'ifan, kalaupun mau kita cari yang mirip, adalah hadis tentang jadikanlah aku orang yang miskin dan gabungkanlah aku di akhirat bersama masakin. Itu pun bukan miskin bermakna lemah, tetapi miskin bermakna orang yang mendapatkan rahmat, orang yang dikasihani. Itu makna miskin secara lughah. Ahini miskinan, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan bangkitkanlah aku dengan zumratul masakin. Wallahu ta'ala alam riwayatnya. Tetapi asyahid adalah ajarilah kedua matamu untuk menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ajarilah jasadmu untuk sabar memikul beban. Dan ajarilah hatimu untuk tafakkur, jangan kosong. Berpikir tentang Allah, ketika kau sujud jangan berpikir tentang makhluk, jangan berpikir tentang daganganmu, jangan berpikir tentang urusan pribadimu. Tapi ketika engkau berdiri sujud ruku dalam salat, berfikirlah tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa an amiril mu'minin Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah taala annahu baka yawman baina ashabihi, bahwa beliau pernah menangis di satu hari di depan para sahabat-sahabatnya, sehingga mereka pun bertanya su'ila an dzalik. Beliau ditanya, mengapa beliau menangis? Faqala, beliau menjawab, fakartu fid dunya waladzatiha wa syahawatiha fa'tabartu minha. Aku berpikir tentang dunia dan kelezatan-kelezatannya dan syahwat-syahwatnya. Maka aku pun mengambil pelajaran. Karena kalimat ibrah bisa bermakna mengambil pelajaran. Tetapi kadang-kadang kalau dengan fathah, abrah, maknanya air mata. Meneteskan air mata. Wallahu ta'ala fa'tabartu minha. Maka aku menangis karenanya. Mengapa? Matakadu syahawatuha tanqadi hatta takdiruha mararatuha. Mengapa? Ketika aku berpikir tentang dunia dan kelezatan-kelezatannya, aku menangis. Karena kenikmatan dunia dan kelezatannya sungguh-sungguh hampir-hampir belum hilang syahwatnya, sudah terasa pahitnya. Kesenangan dunia dengan pahitnya itu begini. Berdampingan erat melekat, tidak berpisah. Makan-makan-makan-makan terus mules perutmu. Berdekatan sekali. Mereka yang hura-hura, habis itu, na'udzubillah,
sudah terkapar di pinggir selokan. Karena khamr dan narkoba. Setelah itu mati overdosis. La takad tanqadi syahawatuha, hampir-hampir enggak hilang, belum hilang syahwatnya, masih senang, sudah merasakan pahitnya dunia tadi. Belum habis makanannya, perutnya sudah sakit. Itu gambaran paling mudah dipaham. Belum selesai zinahnya, sudah putus jantungnya. Bukan itu banyak terjadi. Mati di atas seorang pelacur. Itu sudah sering dan banyak terjadi. Ikhwani ibn a'azakumullah. Kata beliau, kata Umar bin Abdul Aziz. Aku menangis karenanya. Karena mata kadu syahawatuha tanqadi hatta taqdiruha mararatuha, hingga dikotori dia oleh pahitnya dunia tadi. Wala in lam yakun fiha ibrah liman i'tabar, inna fiha mawa'id liman dzakar. Liman dzakar pakai dal tanpa titik. Kata beliau, kalau tidak mengambil pelajaran daripadanya, bagi orang yang bisa mengambil pelajaran, maka paling tidak padanya ada mawa'id, padanya ada nasihat. Ingat, kenikmatan dunia itu tidak hakiki. Sadar bahwa kenikmatan dunia ternyata tidak hakiki. Wa qala Ibnu Abi Dunya, berkata Ibnu Abi Dunya, ansyadanil Husain Ibnu Abdurrahman. Husain Ibnu Abdurrahman membacakan kepadaku sebuah syair, Nuzhatul Mu'min al-Fikr, Ladzatul Mu'min al-Ibr. Awal Ibr. Kesenangan seorang mukmin itu adalah tafakkur, dan kelezatan seorang mukmin adalah mengambil pelajaran. Nahmadullah wahdahu, nahnu kullu ala khatar. Kita puji Allah Subhanahu wa taala karena kita semua dalam bahaya. Ala khatarin rubbalahin wa umruhu qad taqdi aw tuqda wa ma sya'ar wa ma sya'ar. Qala rubbalahin wa umruhu taqdi qad taqdi wa ma sya'ar. Kadang-kadang ada orang yang lalai tapi umurnya terus berjalan, dan setelah itu dia tidak merasa kalau umurnya sudah habis. Ruba'aishin qad kana fawqal muna mu'niqu zahar fi khairirin minal uyuni wa dhalla man ash-shajar aw min ash-shajar. Demikian dikatakan oleh penyair tadi, bahwa nuzhatul mu'min al-fikar wa ladzatul mu'min al-ibar. Seorang mukmin itu akan merasakan kelezatan dengan tafakkur. Akan merasakan kenikmatan kalau mengambil pelajaran. Oleh karena itu, Nabi SAW ketika menyuruh Bilal adzan, beliau katakan, arihna ya Bilal. Arihna ya Bilal. Istirahatkan kami wahai Bilal. Dengan adzan tadi kita tinggalkan dunia ini untuk menghadap Allah, berdiri rukuk sujud, bertafakkur tentang Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Dianggap itu sebagai raha, rahatul jasad wa rahatul ruh. Dua-duanya. Oleh karena itu Nabi menyebut salat sebagai qurratu ainin li. Wa ja'ala qurratu aini fi shalah, kata Nabi. Allah jadikan qurratu aini fi shalah, Allah jadikan ketentraman hatiku pada salat. Masing-masing mengukur dirinya, kalau belum merasakannya berarti dipertanyakan keimanannya. Karena salat itu nikmat bagi seorang mukmin, akan terasa lezat, akan terasa tenteram bagi orang yang memiliki iman. Allah taufik wal afiyah wal hidayah wa rahmah, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.